ada beberapa oknum yang menjual nama ya atau mengatasnamakan kalau mau majelisnya ini maka bayarannya sekian, mau nggak majelisnya ini maka urus saya gitu ya. Nah di Mahkamah Agung sekarang ada wacana untuk melakukan randomisasi penunjukan majelis hakim. Jadi kita nggak bisa lagi tuh untuk bilang bahwa kalau mau hakimnya ini maka melalui saya, karena kan udah berbasis Jadi random sistem gitu ya. ya, jadi di random. Nah, tentu ini kan ada juga misalnya harus pemetaan soal beban kerja juga ya. Jangan juga sampai random kemudian itu juga.